اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. الحمد لله puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin kepada kita sehingga umur kita masih sampai di bulan Sya'ban, dan saat ini kita berada di bulan yang mulia yaitu bulan menjadi pintu daripada bulan suci Ramadan yang dinamakan dengan bulan Sya'ban. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab berjudul Madza fi Sya'ban yang membahas peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah di dalam kitabnya Al-Gunya menyebutkan bahwa Sya'ban terdiri dari 5 huruf. Yang pertama Shin artinya asyaraf, kemuliaan. Yang kedua Ain artinya al-ulu, ketinggian derajat. Yang ketiga Al-Ba artinya birrullah, kebaikan Allah. Yang keempat Alif artinya ulfatullah, kelembutan Allah.
dan yang kelima adalah huruf nun yang artinya nurullah, cahaya Allah. Kelima anugerah ini Allah curahkan di bulan Sya'ban. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Madza fi Sya'ban, peristiwa bersejarah yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban, yakni insyiqaqul qamar, al-mu'azizatul hissiyah, mu'azizat yang konkret yang bisa disaksikan dengan mata dan indera manusia, yaitu mu'azizat terbelahnya bulan. Mu'azizat tersebut terjadi sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinatul Munawwarah. Kaum musyrik mereka meminta bukti kepada Nabi bahwa kalau beliau seorang Nabi, tunjukkanlah mu'azizat. Mereka meminta bulan dibelah. Maka Allah Ta'ala abadikan di dalam firman-Nya, iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Pada waktu itu telah dekat waktu dan bulan pun terbelah. Para ulama tafsir mengatakan makna daripada ayat tersebut bulan terbelah, yaitu mukjizat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membelah bulan, terbelah menjadi dua potongan. Namun mereka orang-orang musyrik mengingkari hal tersebut. In ra'au ayatan yu'riduna wa yakulu sihrun mustamir. Ketika mereka sudah menyaksikan mukjizat tersebut, mereka berpaling dan mengingkari. Bahkan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sihir terus-menerus. Peristiwa ini diabadikan juga dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud yang menjadi salah satu orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Mas'ud mengatakan, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam firqataini, firqatan fawkal jabal wa firqatan dunahu. Mu'zizat terbelahnya bulan terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi membelah bulan menjadi dua bagian. Satu potongan bulan berada di atas gunung dan satu potongannya berada di bawah gunung. Ini kesaksian daripada Ibnu Mas'ud daripada peristiwa mukjizat terbelahnya bulan yang ditunjukkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi barik wasallam yang terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa kedua yaitu perpindahan arah kiblat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan selama kurang lebih 14 bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mereka ketika melaksanakan salat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dalam hati Nabi, Nabi menginginkan kiblat berpindah ke Ka'bah karena Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan Ka'bah adalah bangunan yang dibangun oleh datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun bagi manusia di muka bumi yaitu tanah haram atau Ka'bah yang ada di Makkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berharap kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah. Setiap hari Nabi memandang ke langit berharap Allah turunkan wahyu untuk memindahkan arah kiblat ke arah Ka'bah. Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an, qad nara takalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram.
sungguh kami melihat engkau mengangkat wajahmu ke langit, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap kiblat dipindahkan. Maka sekarang waktunya engkau arahkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau senangi. Maka berarahlah ke kiblat Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Sayyidah Aisyah mengatakan di dalam hadis sahih al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawak, demi Allah tidaklah aku melihat Tuhanmu, penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala, jika melihat ada keinginan di dalam hatimu wahai Nabi Muhammad, pasti Allah segera mengabulkannya. Ini adalah bentuk kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginan yang belum beliau utarakan lewat doa, lewat munajat, masih tersembunyi dalam hatinya, itu pun Allah subhanahu wa ta'ala ijabah keinginan tersebut. Di antaranya adalah tahwilul kiblah, yaitu perpindahan arah kiblat adalah bentuk keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Peristiwa yang ketiga, yakni turunnya firman yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ayat ini adalah perintah salawat yang Allah turunkan di bulan Sya'ban. Qala al-ulama, para ulama menyatakan Rajab syahrul istighfar, bulan Rajab bulan istighfar, wa Sya'ban syahrus salati ala nabiyil mukhtar, dan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul Quran, dan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qad alimtu kaifa nusallimu alaik fakaifa nusalli alaik, ya Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, maka lantas bagaimana cara mengucapkan salawat kepadamu. Faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin. Itulah sigot salawat yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa Allah, malaikat dan seluruhnya daripada orang-orang beriman, mereka senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi ashra salawatin wa huttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Siapa yang membaca salawat dan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut sebanyak 10 kali, dan Allah hapuskan 10 dosa, dan Allah angkat derajatnya 10 derajat dengan berkat salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Amalan kita ada dua kemungkinan, ada yang diterima oleh Allah dan ada juga yang ditolak oleh Allah. Tapi salawat dan salam kepada Nabi maka dipastikan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pernyataan dari kesepakatan para ulama. Dan hal ini dikemukakan oleh seorang penyair yang menyatakan adimis salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman bigairi taraddudin a'maluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Rutinkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pasti akan diterima oleh Allah tanpa ada keraguan. Setiap amal-amal kita berada di antara penerimaan Allah dan penolakan, terkecuali membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Peristiwa keempat, di bulan Syaban lahirnya cucu beliau Al-Imamul Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang lahir pada tanggal 3 Syaban di tahun 4 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu berbahagia atas kelahiran cucunya dan Nabi sudah mengabarkan bahwa cucunya adalah pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidah Syababi Ahlil Jannati Al-Hasan wal Husain. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Yawakit wal Jawahir, keturunan daripada Al-Imamul Hasan atau Al-Imam Husain akan terlahir memimpin dunia yang bernama Al-Imam Mahdi, juga dilahirkan di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, Al-Mahdi min dzurriyyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi adalah anak turunanku daripada anak turunannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yamla'ul arda 'adlan wa qista kama muli'a dhulman wa dhawra, yamliku al-arda sab'a sinin wa fi riwayah 'ashra sinin. Beliau nanti akan menguasai dunia dan memuhi dunia ini dengan keadilan yang sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman. Itulah pemimpin dunia kelak di akhir zaman, yaitu Al-Imam Mahdi yang juga dilahirkan di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, yang kelima, di bulan Sya'ban diturunkan perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan hilal di bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa barak wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in gumma alaikum fa'uddu 30 yawman. Puasalah kalian tatkala melihat hilal, berbukalah kalian tatkala melihat hilal, dan genapkanlah 30 hari jika kabut menutup hilal tersebut. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli li wa lisanil muslim min wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'ah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ قَدِيمًا فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين, وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين, وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين, وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانظرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا
ilaha illa anta ya Allah ya wasiyal maghfira ya arhamar rahimin. Allahumma dfa'anna wal muslimin al-gula wal bala wal waba wal fahsha wal munkara wasuyufa mukhtalifa wasyada'ida wal mihana ma zahara minha ma batan min baladina hadha khasah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in kadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya qadi al hajat ya rabbal bariyat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa syukran ya'idzukum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum. Fadhkurullaha akbar.